harga pertama yang dilihat paling mantep, padahal gue tolak sampai gue hilang berapa hati tuh buat nge-refresh doang. Ah udah deh, gue terima deh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan gue Pajar Bajo. Oke, kali ini gue ingin bermain host flip. Sebelumnya, jangan lupa di subscribe dulu channel gue dan jangan lupa di like video gue. Oke, nih bisnis baru yang sedang gue jalanin, yaitu jual beli rumah. Langsung aja kita praktekin gimana. Nah, gue beli dulu nih rumahnya nih. Oke. Nah, ini ada pohon, kita klik dulu pohonnya. Lumayan dapat air sama hati. Detail rumah 2 bidang kembali, harganya 56.000. Jadi kita harus ambil untung dari rumah ini setelah kita renovasi. Langsung aja kita beli. Yoi, kita renovasi nih. Yang perlu kita renovasi awal-awal, masuk ke dalam rumahnya dulu. Kita langsung cek konstruksi ya. Ini cat depannya pakai apa ya? Ini aja deh abu-abu. Kita biasa kalau main game-game gini kita tunggu sekitar 5 menit, tapi karena gue pengen cepet, langsung aja selesain. Nah, langsung tuh berubah catnya jadi warna yang gue inginkan. Setelah itu kita masuk ke dalam. Kita benahin kamar mandi. Tadi kita beli 65.000, masa jual. Kita benahin kamar mandi. Nah, ini kita udah di bagian kamar mandi, toiletnya kita ganti. Kita tambah wastafel aja. Warnanya putih aja, putih. Wah, energi gua habis. Energi gua habis, beli aja deh. Kita beli energi dulu. Ada energi juga, nyata. Kita renov nih ini. Udah, wastafelnya udah. Kita wastafel udah. Langsung aja kita selesaikan. Mantap, level 2 langsung. Kita sekarang suruh perbaiki kamar tidur. Kita ke kamar tidur. Ini kita gantinya nih, ganti apa? Lantai. Kalau menurut gue sih paling adem pakai lantainya ini nih. Rumahnya jadi kesannya adem. Ini aja deh. Ini aja deh. Biar agak gelap gitu deh. Kita pakai cat premium buat pinggir-pinggirnya. Ini aja. Oke. Langsung aja kita selesaiin. Lantai udah, dinding udah kelar, semuanya serba sedap, kelar. Setelah itu kita ke dapur lagi. Wow, dapurnya mantep nih. Yang kita harus wastafelnya, kita ganti warna hitam aja biar sama yang lainnya. Padahal mah sama aja tadi. Sana kayaknya nih. Ini aja nih bagus nih temennya nih. Mantap. Kita ganti langsung jadi hitam. Nah, kalau lantai warna hitam debunya nggak kelihatan. Kamar tidur kita perbaiki, kamar tidur kasih yang ada lampunya biar lebih lampunya lampuin aja. Lain kamar tidurnya kita ganti yang ada meja riasnya nih, mantep juga nih. Gue
Mantep kan? Ah, tapi gue lebih suka yang ini. Aman nih, bingung gue. Ini sini gue depan nih. Oke, langsung aja kita langsung aja udah bintang 2. Mantap deh. Waduh, mantap deh, mantap nih. Penataan rumah tradisional modern. Gue ngambil rumahnya modern aja. Tambah jam, ada jamnya juga nih. Mantap. Salah pencet gue. Oh no. Nih kalau kalian apa namanya, kalau kalian nggak pakai mode cepat kayak gue tadi, kalian bisa main bingo kayak gini nih, pencet-pencet. Kalau kalian hoki dapat bingo waktunya lebih cepet. Tapi ini karena gue salah-salah kayak susah dapat bingonya. Susah sih dapat bingonya tuh. Gak dapet. Aduh, 2 kali lagi. Aduh. Aduh, gue gak dapet. Nah, udah kembali. Nah, langsung aja kita mode cepat selesai kini. Oke, gila ke dapur aja deh, keren. Ruang tidur, nih gue mandainya aneh. Kita bikin modern aja deh. Mantep ya. Nah, ini hitam nih, gue demen nih. Hitam aja hitam, kalau buat tidur lebih enak hitam. Gelap-gelap gimana gitu ya kan. Jadi cepet tidurnya juga kalau misalkan suasana ruang gelap. Ini kita ganti nih, pakai cat premium. Ini aja deh. Oke. Ruang tengah, wah ruang tengah modern aja. Gue bikin ininya modern aja nih. Jenis hitam sama biasa kalau cowok sukanya warna-warna hitam. Kalau yang nggak desain cewek beda lagi deh tuh. Cuman warnanya ini nggak begitu banyak sih pilihan nih. Ini warnanya nih, ganti aja nih. Ini aja nih biar kesana lebih keren. Oke. Kamar mandi lagi, kita balik ke kamar mandi. Kita buat kamar mandi modern, tambahin handuk, mantap. Kalau di kamar mandi putih deh, kamar mandi putih, jangan hitam. Nah, kamar mandinya yuk, udah bintang 3 nih rumah, udah bisa dijual nih. Pekerjaan ekstra nggak usah, melihat rumah. Wah, 78.000. Tadi gue gak ngitungin situ, gue habis biaya berapa, banyak tuh. Jangan. Ini udah semua. Meja dapur. Oh, ada mau misi. Kita perlu ada yang ditambah lagi gak ya? Gak perlu kayaknya. Kita langsung jual aja deh, kita langsung jual. Nggak perlu ada yang ditambah lagi. Ini kita for sale, jadi ada penawaran orang yang nawar rumah kita. Kita langsung lihat aja nih, tuh 77.000. Oh, cuma satu yang nawar. Aduh, yang nawar cuma satu coy. Tolak. Kita langsung aja mempercepat. 75.000. Aduh, suwe ketolak. Mempercepat lagi. Waduh, lebih parah.
tawaran dari dia orang. Percepat lagi. 76.000, makin hancur nawarannya, gile bener. Oh no. Aduh, lu nawarnya bener dong. 77.000, aduh. Harga pertama yang gile paling mantep, padahal gue tolak. Sampai gue hilang berapa hati tuh buat nge-refresh doang. Nah udah deh, gue terima deh. Akhirnya kejual. Lanjutkan. Akhirnya kejual ini rumah yang setelah tadi kita renovasi, terjual juga. Untuk video kali ini sampai di sini dulu aja. Tungguin video-video gue berikutnya. Jangan lupa di subscribe channel gue dan jangan lupa di like video gue. Jika kalian merasa terhibur, jangan lupa di share juga video gue. Oke, okay? Bye bye.